Dinas Kehutanan Jawa Barat ngirut masyarakat dume pihakna ukur mampu melak 10.000 hektar lahan per tahun. Eta tarekatnya disorang ke ngarojong komitmen presiden lebah ngurangan efek rumah kaca anuniti 28 persen di Indonesia. Lian itu Dinas Kehutanan nyen aplikasi etanam anu bisa dipakai akhir tahun 2018 sangkan masyarakatmiknyaho secara langsung nyerap na karbodioksidatinana patngkalan anu deplakna. Kywar jumlah lahan kritis di Jawa Barat masih kawilangreaa Dumasar Kanada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tinasa 800.000 hektar La kritis di Jawa Barat Meh 724.000 hektar diantara Nadi Saluain Leweng. Bukituna Dinas Kehutanan Ngirut Masyarakat, Sangkan aub Melaken Tatangkalan, Lantaran pihakna ukur Mampu Melakan 10.000 hektar lahan per tahun, pikir ngurangan jumlah lahan kritis di Jawa Barat. Etahal tadi seorang pikir Ngarojong Komitmen Presiden, lebah ngurangan efek rumah kaca puluh 28 persen di Indonesia. Lianti di itu dinas kehutanan yin aplikasi itanam anu bisa dipakai di akhir tahun 2018 sangkan masyarakat mikanyaho secara langsung nyerapna karbon dioksida tina tatangkalan anu dipelakna. Semala ngaliwatan eta aplikasi masyarakat bisa melimang pirang binih tatangkalan. Kalau menanam saja itu kan hal biasa. Oke, kita tambahkan dan dengan uh, komitmen presiden juga di Paris Agreement Pak SBY, Pak Jokowi kan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen. Nenangka Tareka ngurangan jumlah lahan kritis, Dinas Kehutanan dan Perhutani, Sateka Pola ngurangan kegiatan nuaran tatangkalan, turta ngareaan lampah melak, kalawan babandingan hiji banding dalapan di leweng produksi, anuhartina, hartina, saban nuar hiji tangkal, dalapan tangkal sejenak di pelaken. Budi Hartati, Bandung TV.